Kalau ini Bunda Terawang belum, masih menunggu, masih bimbang dan ragu. Melihat Puji yang lagi kedekatannya dengan seseorang laki-laki yang bernama Rapi Febriansah. Itu kalau sesuai penglihatan Bunda dari Terawang nama itu seperti apa sih Bun, kalau boleh tahu? Kalau dari nama ya, kalau dari nama Rapli Febriansah, Rapli orangnya masa bodoh, nggak banyak cerita, tapi dia orangnya pecanda dari nama, canda. Dari nama tuh Bun ya. Iya Tapi dari nama. kalau untuk kedekatannya Bun, mungkin apakah dia cuma sekedar sahabat, teman? Kalau itu Bunda harus buka kartu loh. Oh gitu. Apakah harus seperti itu medianya dengan memulai, kalau Bunda memulai dengan kartu? Bunda itu semuanya kalau untuk memastikan itu Bunda lihat di kartu. Kadang Bunda melalui jam, kadang Bunda melalui korek api. Media Bunda itu berubah-berubah. Kadang bisa juga melalui tali. Tapi saat ini Bunda ingin memulai dengan buka kartu. Boleh, Bunda boleh melihat. Ya, kita lihat ya. Ini boleh percaya, boleh tidak, namanya terawangan sesuai nama. Belum, masih menunggu dan masih bingung untuk laki-lakinya ya, bukan perempuannya. Berarti bisa dikatakan sekedar berteman. Jadi hanya sekedar sahabat dan sahabat teman aja. Dulu. Tuh, masih bingung, masih gelap antara iya atau tidak, dan yang pastinya masih menunggu. Masih menunggu. Yang bingung ini dari pihak laki-laki atau laki-laki. Perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Kalau perempuannya ini gimana nih? Kalau perempuan kan ibaratnya kayak ini, belum, kalau dari namanya belum ada kecocokan juga sih. Belum ada kecocokan. Cuman ada merasa dari pada dipojokin orang terus kan, mungkin paham lah. Kalau ini disakitin, dipojokin orang terus, lebih baik dia iya gitu aja. Bun, dalam kategori menunggu itu menunggu apa Bun tadi? Bunda bilang menunggu. Ya, menunggu tuh belum ada kedekatan banget itu kan. Kalau oh ya ini ada dekat, oh ini memang pacaran, ini bakal menikah, itu kan itu udah pasti kan. Kali ini masih menunggu. Tapi bisa terjadi. Belum, kartu nggak mau jawab. Kartu nggak mau jawab. Cuman kalau untuk berbicara ininya juga Bun, masalah apa namanya keuangan ya, bisa disebut nanti kalau misalnya ini dijodohkan berjodoh, apakah hubungan asmara dia nih kalau dalam kata lain untuk karirnya sendiri melejit nggak Bu, kalau Bu melihat? Kalau mereka ada jodoh. Kalau mereka jodoh. Jam berapa sekarang? Sekarang jam 7. Jam 7. 7:15. 7:11. Kalau dari jam Bunda lihat agak sedikit menurun. Karena kan ada keegoan masing-masing itu. Iya, nggak tahu juga Bunda keegoan apa, atau orang ini masih mau kuliah dulu atau ini mau bekerja dulu. Jadi agak menurun lah. Bunda, sedikit dari saya, boleh dijelaskan Bun dari arti kartu ini, mungkin dari angka J, 10, Q,
9, 10, as, sampai 7. Itu media doang. Oh, itu media saja? Yang baca cuma batin. Oh, batin saja yang membaca. Itu untuk memperlengkap, supaya bunda tuh tahu. Jangan juga bunda nanti salah ngomong, salah terawang nama baik lo ini. Gitu. Kita harus jaga nama baik juga, gitu. Baik, yang nanya tuh Bun, kenapa pakai kartu Remi? Ya, bunda semuanya bisa. Dari korek api bisa, dari jam bisa, dari tali bisa, dari kopi bisa. Banyak. Semuanya yang baca itu batin. Kalau ini bunda terawang belum, masih menunggu, masih bimbang dan ragu. Jadi bisa dikatakan bahwa Puji ini dan Febri Febriansa, Rapi Febriansa ini hanya sekedar sahabat. Sahabat. Baru sahabat. Berarti selama ini yang dibicarakan oleh mungkin para netizen atau apa untuk menjodoh-jodohkan itu berarti masih menunggu ya bunda? Masih menunggu. Tapi kan lama-lama sahabat tuh ibarat episode diasah, tajam kan? Bisa jadi juga. Tapi jodoh Allah menentukan. Bukan kartu yang menentukannya. Ya kan? Tapi emang ini dilandasi dengan ini ya sih, pihak perempuan yang mungkin masih suka sama mantannya atau seperti apa sih ini sebenarnya ini Bun, yang membuat dia ini nih masih ragu untuk apa namanya yang untuk menghadapi ini apa yang laki-laki yang baru ini gitu. Enggak, kalau itu masa lalu ya. Cuman kan kadang tuh orang tuh punya dendam. Dendam tuh apa? Merasa dipojokin gitu kan, dipojokin. Oh, dia bahagia dengan itu, kita yang merasa pernah mantan, istilahnya, waduh, sakit juga kadang kan. Padahal kita yaudah, bukan jodoh kita itu. Kalau Puji tuh orangnya, kalau bunda lihat tuh orangnya udah masa bodoh, udah masa lalu gitu. Kalau menurut terawangan dari nama kan. Oke bunda. Nama manja gitu. Satu lagi dari saya bunda, mungkin bunda ada saran atau apa untuk Puji mungkin yang ingin disampaikan dari bunda mungkin supaya mungkin hubungannya kedepannya bisa lebih baik, karirnya bisa lebih bagus atau seperti apa? Kalau menurut bunda untuk Puji itu lebih baik melangkah dulu, bertambah sukses. Kan dia tuh orangnya multi talenta juga ibaratnya, berani, ibaratnya welcome orangnya, pokoknya baik lah di mata bunda sih baik, welcome gitu kan. Cukup sulit nggak untuk mencari, tadi kan bunda bilang jodoh itu di tangan Tuhan. Cukup sulit nggak buat si Puji ini untuk mencari sebuah pasangan? Enggak, kalau dia nggak. Cuman dia cocok-cocokan aja sama orang itu. Dia sulitnya untuk menerima aja. Kalau untuk sulit untuk cari pasangan, dia cantik. Iya kan? Berarti it's okay ya? It's okay. Yeah, okay.